tersasar daripada perjuangan kononnya apabila berada jabatan. Boleh ulas gitu. Sebenarnya yang tersasar adalah mereka sendiri. Mereka yang tersasar daripada bukan saja sekadar mengingati jasa-jasa UMNO terhadap mereka hingga menampilkan apa mereka pada ketika ini. Saya rasa mesej saya kepada mereka, berhentilah menjadi penghasut. Ya? Kerana anda telah berada dalam persada yang cukup istimewa semasa anda di UMNO, dan untuk anda keluar dan memburukkan UMNO itu adalah sesuatu perkara yang cukup memalukan. Ya, sebagai pemimpin lagi pun dah senja, mintalah mereka ni, orang kata selain bertaubat, janganlah amal politik, orang kata lontar batu, sembunyi tangan, lepas tu tidak menghargai jasa-jasa yang pernah UMNO. Ya, ini soal pribadi mereka, soal pribadi, tapi parti yang telah mereka dokong sebelum ini hingga boleh memberi mereka jawatan yang besar-besar hingga menjadikan mereka orang yang besar, tapi mereka tidak mengenang langsung jasa parti yang keramat ini yang pernah memberikan tempat kepada mereka, yang bukan tempat yang kecil-kecil, ada yang Setiausaha Agung UMNO, ya, menteri-menteri kanan, dan saya kira agak terkilat sebagai ahli UMNO kerana saya merupakan sebahagian yang pernah menyokong mereka satu ketika dulu. Melihat apa mereka sekarang, saya menjadi terharulah, sedih, dan juga orang kata sangat terguris dengan apa yang mereka katakan, berkatakan tentang UMNO. Sedangkan UMNO ini bukan kecil jasanya kepada semua. Jadi saran kepada pengundi dengan dakwa-dakwa sedemikian itu? Pada saya, janganlah termakan hasutan. Mereka ini adalah orang di kalangan orang yang tidak bahagia. Ya, sedang mencari kebahagiaan mereka sendiri. Biarlah mereka dengan dunia mereka. Kita move on ke hadapan. Kerana rakyat Kelantan harus orang kata mengambil keputusan untuk memastikan Kelantan ini sentiasa menjadi perhatian, sentiasa orang kata tidak keluar daripada radar pembangunan, terutama sekali oleh kerajaan pusat. Jadi penting untuk kita menabalkan Awi sebagai calon ataupun sebagai wakil rakyat supaya beliau menjadi jambatan yang boleh menghubungkan kerajaan pusat dan juga rakyat negeri Kelantan, terutama sekali di Dun Ninggiri ini, insyaAllah.